Konflik di Timur Tengah kian memanas setelah Amerika Serikat dan Inggris melancarkan agresi militer ke Yaman. Pesawat tempur hingga kapal perang kedua negara diterjunkan menuju Laut Merah. Pada Kamis 11 Januari 2024, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat berkoordinasi dengan Inggris melakukan serangan gabungan terhadap sasaran Houthi. Sebuah pesawat milik tentara Amerika Serikat terlihat lepas landas saat malam hari. Hal serupa juga terlihat dari militer Inggris yang menerbangkan pesawat tempurnya. Dikutip dari Al-Mayaden, Amerika Serikat menilai Houthi dan Iran yang diduga memberikan sponsor telah mengganggu stabilitas pelayaran internasional. Terlebih, Houthi dari beberapa bulan yang lalu telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Israel maupun kapal yang menuju Israel. Serangan itu tak akan dihentikan sebelum Israel menghentikan genosida di Gaza.